Hallelujah brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Wow, this is so wonderful because of the grace of God. We may be gathering again here in the house of God. Are you ready for God tonight? Amen. Hallelujah. May God bless all of you. Let us pray. Before we present a song for God tonight, Heavenly Father, we thank you for tonight because we can worship you in your beautiful presence. Thank you for your holy blood that covers us. Thank you for your holy blood that sanctifies us, that protects us in every single day. In Jesus' name, we pray. Everybody say amen. amen. Come on, raise up your hands. Let me sing this wonderful song. Amazing grace, how sweet the sound. Let's save a. Oh, began to Jesus Christ. Thank you Lord for saving us. Thank you Lord for set us free in Jesus name tonight oh Lord we would like to, to present a song for you. We would like to rejoice in your presence. bless all your people Lord Jesus. bless all your congregation in Jesus name come on one more time clap your hand to Jesus Christ hallelujah let us rejoice together stand on our feet brother and sister celebrate jesus celebrate yes. we sing together hallelujah we can celebrate Jesus amen amen i would like to encourage you brothers and sisters wherever you are whatever you are facing right now believe that our lord did not stay in the grave amen, amen. he is risen because he risen there is a bright future for you and me Amen. may god bless all of you one more time give a big hands to jesus thank you father god Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Amen. Thank you for your thank you for saving us and set us free. We would like to worship you, Lord. Thank you, Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today forever. Because of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Oh great! Jesus, our Lord and Savior, we come again to you. We thank you for everything that you have done in our life. Thank you for the protection. Thank you for your love and kindness towards our life. And thank you for a good day for all of us. We praise you and we worship you, O oh Lord. Please accept our praise and worship in the mighty name of Jesus. We praise you and we worship you. Because you are living God, you listen to us and you answer our prayer. In you we have life, in you we have freedom. And Lord, you are the Word. So in the Word we have our life, we have our miracle, we have our freedom. And we believe your Word, we believe you, O oh Lord. Now we are going to listen to your Word. Please anoint your servant. And please bless all of your children. And Lord, sanctify us with the blood of Jesus. Covers us with your blood so that we can come into your presence and get our life again. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. In the mighty name of Jesus, we listen to the word of God and we cast out all evil spirit. In the mighty name of Jesus, you cannot touch us, you cannot, you cannot. Do any damage to our life. Thank you, Jesus. We praise you for the Holy Spirit. We praise you for everything that you are going to do in our life. All glory, honor, and praise be unto your loving hand. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Apakah saudara sudah siap? Okay, God bless you. Oke, okay, Tuhan memberkati saudara semua. Let's turn to our Bible. Mari kita lihat Alkitab kita. And today we are going to see from the word of God. Dan hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan. Still from our series. Masih dalam seri firman Tuhan kita. The seasons in our life. Musim-musim di dalam kehidupan kita. And today we are going to see. Dan hari ini kita akan melihat how we are going to trust the the uh, trust God's process. Bagaimana kita bisa mempercayai prosesnya Tuhan? Let us open our Bible from Ecclesiastes chapter 3. Kita, verse kita, mari kita buka Alkitab kita dari buku Pengkhotbah 3 ayat 3. Ecclesiastes chapter 3 verse 3 says, a time to kill and a time to heal. Dalam buku Pengkhotbah 3 ayat 3 dituliskan, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Again, a time to heal. Sekali lagi saudara, ada waktu untuk menyembuhkan. The Bible said, Alkitab oh, mengatakan, there is a time to kill, ada waktu untuk membunuh, and not a time to resurrect. Dan bukan lanjutannya ada waktu untuk membangkitkan yang dibunuh. But a time to kill and a time to heal. Tetapi di sini dituliskan ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. We already talk about the time to kill. Kita sudah berbicara mengenai ada waktu untuk membunuh because there are enemies in our life. Karena memang ada musuh-musuh di dalam kehidupan and kita. These enemies are fierce. Dan musuh-musuh ini sangat menakutkan. The law is to be killed or to kill. Hukum yang berlaku kepada mereka adalah dibunuh atau membunuh. Your enemy wants you die. Musuh-musuh saudara ingin saudara mati. That's why you must stand strong. Itu sebabnya saudara harus berdiri teguh. Your enemies will come from within yourself. Musuh saudara ada yang akan datang dari dalam diri saudara. Such as anger. Seperti kemarahan. Pride. Kesombongan. Your negativity. Semua pikiran negatif. And lust. Dan kedagingan. Many more dan banyak-banyak lagi Sometimes the enemy comes from your situation and conditions around you. Terkadang musuh juga bisa datang dari situasi dan kondisi di sekeliling saudara. And many times it comes from the people around you. Dan seringkali musuh itu datang dari orang-orang di sekeliling saudara. Yes, enemies, our enemy Satan can use people around you. Ya, yes, saudaraku, musuh kita setan bisa memakai orang di sekeliling saudara. It doesn't mean that you should kill them tidak berarti saudara harus membunuh mereka in this verse in the original word it says time to harak di dalam bahasa aslinya ayat pengkhotbah 3 ayat 3 tadi menuliskan ini waktunya untuk harak harak means harak artinya to put value or to put not value or not to put value in something yaitu, harak artinya yaitu untuk tidak membuat bernilai pada sesuatu. It means skill, itu artinya membunuh saudara. If you put no value to something, it means you already kill it. Kalau saudara membuat tidak ada nilainya pada sesuatu, itu artinya saudara sudah membunuh dia. Pilihan ada pada saudara yang mana yang harus saudara letakkan nilai di dalamnya, atau yang tidak saudara beri nilai. You cannot control everybody to say good things to you. Saudaraku, saudara tidak bisa kontrol setiap orang untuk mengatakan hal yang baik tentang saudara. You cannot expect everybody to uplift you. Saudara tidak bisa berharap semua orang mendukung dan mengangkat saudara. But you have power. Tetapi saudara memiliki kuasa to put value to somebody or to something untuk memberikan arti kepada seseorang atau sesuatu. So I pray that you are going to be wise. Jadi saya berdoa saudara semua akan bijaksana. When somebody you. Kalau ada orang yang membuat saudara merasa tidak berarti and, and put you as the, as same as an Dan mengatakan saudara misalnya memanggil saudara seperti nama binatang. Well, I tell you, they themselves value you. Biar saya beritahu pada saudara mereka sendiri yang memberikan tidak ada nilai pada saudara, memberikan Why tidak ada arti pada saudara. Why should you value their words? Kenapa saudara justru menganggap berarti sekali perkataan orang tersebut? Hurt comes for, to your heart. Sakit hati itu datang pada hati saudara. Because you value something wrong. Karena saudara memberikan arti kepada sesuatu yang salah. You value some wrong words. Saudara memberi nilai pada sesuatu perkataan yang salah. You value some wrong deeds. Saudara memberikan nilai kepada satu perlakuan yang salah. And read my lips. Dan perhatikan yang saya katakan ini. You value some wrong love saudara memberikan nilai atau arti pada kasih atau cinta yang salah. When you value something, ketika saudara memberi arti atau nilai pada sesuatu. Automatically, secara otomatis you will sacrifice for it. Saudara akan berkorban untuk itu. So make sure that you are valuing the right one. Jadi pastikan saudara memberi nilai kepada yang benar. Some of the things in the world. Beberapa perkara di dunia some of the person in the world beberapa orang di dunia saudara is not worthy of your sacrifice tidak layak menerima pengorbanan saudara because they are sent by your enemy devil karena mereka dikirimkan oleh musuh saudara setan just to take out your resources. Hanya untuk menghabiskan sumber daya saudara. Because without your resources, karena tanpa sumber daya saudara, you are going to be weak. Saudara akan lemah. So the enemy can easily take over you. Jadi musuh-musuh itu bisa dengan mudah mengalahkan saudara. I trust God. You're going to be wise. Saya berdoa dan percaya pada Tuhan, saudara akan bijaksana. We already learned from it about three or four weeks. Saudaraku, kita sudah mempelajari semuanya ini selama 2 atau tiga minggu yang lalu. There is time to kill. Ada waktu untuk membunuh. Time to kill your sadness. Ada waktu untuk membunuh kesedihan. Time to kill your loneliness. Ada waktu untuk membunuh kesepian. Time to kill your negativity. Ada waktu untuk membunuh semua pikiran negatif. Time to unvalue all the people that did not deserve it. Ada waktu untuk tidak memberi arti kepada orang-orang yang tidak layak menerima saudara. And I mean it. Dan saya serius saudara Because this is the world. Karena ini dunia. I tell you many many stupid things happen in the world. Saya beritahu pada saudara ada banyak banyak hal bodoh terjadi di dunia saudara. That's why you must be wise. Itu sebabnya saudara harus bijaksana. You cannot be trapped with the stupid things that happen. Saudara tidak boleh terperangkap dalam satu hal yang bodoh yang terjadi. Oh pastor bite I love them. Oh, Pak Pendeta, Pak Gembala, tapi saya cinta sama mereka. But they are taking your resources. Tapi mereka itu kerjanya mengambil sumber daya saudara. Taking your time. Mengambil waktu. Taking your money. Mengambil uang. And the most your heart. Dan yang paling penting saudara mengambil hati saudara. And you cannot live that. saudara nggak bisa hidup tanpa itu semua. They don't it. Mereka tidak layak menerimanya. That's why it's time to kill. Itu waktu itu sebabnya ini waktunya untuk membunuh. Kill that emotion inside of you. Bunuhlah emosi tersebut di dalam hati saudara. And live in the freedom that God give to you. Dan hiduplah di dalam kebebasan yang Tuhan berikan bagi saudara. Amin. I tell you somebody needs to do it today. Saya beritahu pada saudara seorang perlu mendengar ini hari ini. You must kill that anger. Saudara harus bunuh kemarahan itu. You must kill that stupidity. Saudara harus bunuh kebodohan-kebodohan itu. You must kill that self-righteous. Saudara harus bunuh kebenaran diri sendiri itu. Or else it will kill you. Atau kalau tidak sebaliknya itu semua lah yang akan membunuh saudara. And after you kill it. Dan setelah saudara sudah membunuh mereka semua, you must have time to heal yourself. Saudara harus punya waktu untuk menyembuhkan diri saudara the one that you kill pribadi orang atau sesuatu yang saudara bunuh is not going to resurrect again tidak untuk dibangkitkan lagi because the bible said in nahum chapter 1 verse 9 karena kita mengatakan dalam buku nahum 1 ayat 9 all the all, all, all the troubles and all the problems will not come upon you twice semua kesusahan itu tidak akan datang padamu dua kali you are not going to face the same Enemy all the time. Saudara tidak akan menghadapi musuh yang sama lagi terus-menerus. Do you know if you face the same enemy every time? Apakah saudara tahu kalau saudara menghadapi musuh yang sama terus-terusan? You are not going to the next level. Itu artinya saudara tidak naik level. If you play games, kalau saudara main game And you keep facing the same enemy dan saudara terus-terusan melawan musuh yang sama the terus the same boss boss yang sama terus it means that you are still in the same level itu artinya level saudara masih tetap sama that's why you cannot expect different blessings itu sebabnya dalam saat seperti itu saudara tidak bisa mengharapkan berkat yang berbeda if you won Higher blessings. Kalau saudara menang, berkat yang lebih tinggi. If you want different level, higher level blessings. Kalau saudara menang, maka akan naik level yang bukan bukan with what 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 mau. Oh, I'm sorry. Yeah, sorry. Kalau saudara mau berkat yang berbeda atau uh, level yang berbeda, look at your enemy. Lihat musuh saudara. Is it the same with last year? Apakah musuh saudara sama dengan yang tahun lalu? If you are the same with last year, Kalau still saudara same. masih tetap sama musuhnya dengan yang tahun lalu it, it still in the same level itu artinya saudara levelnya masih tetap sama still in the same dan saudara masih tetap sama dalam berkat-berkat i pray today you are going to face saya berdoa hari ini saudara akan menghadapi musuh yang berbeda so that means that you are already in the different level of your life. Sebab itu artinya saudara sudah naik level-level yang berbeda dalam hidup saudara. You are not going around Saudara tidak hidup putar-putar saja. None of the same affliction will come to you twice. Bahwa tidak ada kesusahan itu yang akan datang pada saudara dua kali. No anger come twice. Tidak ada kemarahan yang datang dua kali. No feeling comes twice. Tidak ada sakit hati yang datang dua kali. Mari kita bergerak maju di dalam nama Yesus. Now after you kill your enemy. Nah, setelah saudara membunuh musuh saudara, you need a time to heal yourself. Saudara perlu waktu untuk menyembuhkan diri saudara. Because no enemy will surrender themselves to be killed. Karena saudaraku tidak ada yang namanya musuh yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh. They will fight back mereka akan lawan saudara Bali. When I said to you, ketika saya berkata pada saudara, you must forgive. Saudara harus mengampuni. Yes, you know it is the truth. Ya, yeah, saudara tahu itu adalah kebenaran. Yes, you know it is the way of God. Saudara tahu itu adalah jalan Tuhan. But I am the witness also. Tapi saya juga menyaksikan it is not easy to forgive. Tidak mudah untuk mengampuni. Amin. Those who understand not easy to forgive wave their hands. Semua yang mengerti bahwa tidak mudah untuk mengampuni boleh lambaikan tangannya. All right, you are still human over here. Ya, saudara artinya masih manusia di tempat ini. And you are still having heart. Dan saudara masih punya hati. Yes, you must forgive. Ya, saudara harus mengampuni. And it is the battle of your life. Dan inilah peperangan di dalam hidup saudara. To kill hatred inside of you. Untuk membunuh kebencian yang ada di dalam. And when you win. Dan ketika saudara menang. At last. Pada akhirnya. You said, "Yes, Lord, I forgive." Saudara berkata, "Ya Tuhan, aku mengampuni." It hurts you. Itu menyakitkan hati saudara. It hurts you. Itu sakit di dalam sini, saudara. So the Bible, so Bible is very, very, very true. Jadi Alkitab ini betul-betul adalah kebenaran. You need time to heal yourself. Saudara butuh waktu untuk menyembuhkan diri, saudara. Amen. Amin. And I promise you. Dan saya berjanji pada saudara. Our new GKI will understand you. GKI yang baru ini akan mengerti saudara. Amen. 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 Come on. Now, sekarang when you are hurt. Ketika saudara disakiti. You ought not go again and again and again. Saudara jangan maju uh, bergerak lagi bergerak lagi dan bergerak lagi. Just stay down and Saudara perlu tetap tenang dan menyembuhkan diri saudara. Wait for the Lord. Nantikanlah Tuhan. Ask God. Minta pada Tuhan. Cry if you should. Menangislah bila mana perlu. Fast if you should. Berpuasalah kalau perlu. But trust God process. Tapi percayalah pada prosesnya Tuhan. God will heal your heart. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan hati saudara. And make you come back even stronger. Dan membuat saudara kembali lagi lebih kuat dari sebelumnya. The Bible said, Alkitab berkata, when an eagle, ketika ada raja wali, have an old feather, yang memiliki bulu-bulu yang lama, he did not try to try to soar higher. Dia tidak akan berusaha untuk terbang lebih tinggi. He will land. Dia akan mendarat dahulu and look to the sun dan melihat kepada matahari and wait dan menantikan until all the old feathers going off sampai semua bulu-bulu yang lama itu rontok Oh yes, he is vulnerable. Ya saudara, memang pada saat itu terjadi, dia begitu rapuh. But I tell you, tapi saya beritahu pada saudara, every eagle did it, uh, did it in the cave, surrounded by solid rock bahwa semua raja wali akan melakukan proses itu di dalam gua dilindungi oleh batu yang kuat. Yes, when you want to heal yourself. Ya, yes, saudara. Ketika saudara mau menyembuhkan diri, saudara. You are vulnerable. Saudara akan rapuh. But the Bible said. Tetapi Alkitab mengatakan. Jesus is our rock. Yesus adalah batu kita. He will surround you. Dia akan melingkupi saudara. His peace will surround you. Ke, Sorry. His peace will surround you. Damainya akan melingkupi saudara and he will protect you. Dan dia akan melindungi saudara. The Bible said eventually. Allah kita mengatakan bahwa pada akhirnya new feather will come. Bulu yang baru akan keluar and Bible said that same eagle. Dan Alkitab mengatakan raja wali yang sama itu will soaring high with its wing. Akan terbang tinggi dengan sayapnya. And it is you. Dan itu adalah saudara. It is you. Saudara, you cannot soaring high with hurt in you. Saudara tidak akan bisa terbang tinggi dengan sakit di dalam ini. The Bible said. Alkitab mengatakan. If you try to move with the hurt. Kalau saudara mencoba untuk terus berjalan dengan sakit yang ada the world will hurt you even, even more. Dunia ini, saudara, akan menyakiti saudara lebih lagi. And eventually you die not because the world kill you. Dan pada akhirnya saudara akan mati bukan karena dunia membunuh saudara. But it is because the 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 wood in yourself at in you. Tapi saudara akan mati karena luka-luka yang ada di dalam hati saudara. There is a man of war. Ada seorang yang pandai berperang. He is the head of the Syrian army. Dia adalah kepala daripada tentara Syria. He never lost his battle. Tidak pernah kalah dalam peperangannya. He fought many nations for Syrian. Dia berperang melawan banyak negara untuk Syria. And he won. Dan dia menang. He is very good in playing his sword. Dia sangat hebat dalam memainkan pedangnya. Until one day. Sampai satu waktu. He faced David. Dia menghadap. Dia berhadapan dengan Daud. And David no. Dan Daud tahu Saudara. This man is very good. Yang satu ini ini orang hebat. So the Bible said. Jadi Alkitab mengatakan he come with his friends. Dia datang Daud datang dengan teman-temannya. And fight this Syrian officer dan berperang melawan tentara Syria tadi. And the Syrian head officer by the name of Sobak. Dan kepala tentara Syria tadi yang bernama Sobak fight with his might. Oh, melawan dengan kekuatannya. And he is very good. Dan dia memang sangat hebat, saudara. David did not manage to kill him. Daud tidak berhasil membunuh Sobak. But David and his men wounded him so bad. Tapi Daud dan teman-temannya berhasil membuat dia luka parah. So Sobak must run away. Jadi Sobak harus melarikan diri. David chase. Oh Daud mengejar dia. But this man is so good. Tapi orang ini memang hebat, saudara. But he died not because of David. Perhatikan saudara, Sobak mati bukan karena Daud. He died because of his wound tetapi dia mati karena luka-lukanya. You could be very good. Saudara mungkin adalah orang hebat. You could be very talented. Saudara mungkin adalah orang yang sangat pintar. You could be very anointed. Saudara mungkin adalah orang yang sangat diurapi. And you can do many many things. Dan saudara bisa mengerjakan banyak-banyak hal. Yes, even everybody can see that you are good. Ya, bahkan semua orang sekeliling saudara bisa lihat oh, memang orang ini orang hebat. But You must be very careful. Tapi saudara harus hati-hati. Because in the book of Psalm. Karena dalam buku Mazmur dikatakan. One of the strategy of the enemy says. Bahwa salah satu strategi daripada musuh kita berkata. is to come together and attack you. adalah untuk datang beramai-ramai dan mengeroyok saudara. You could be very good. Saudara mungkin hebat might not kill you, mereka mungkin tidak akan membunuh saudara, Tapi mereka bisa melukai saudara. if you don't have time to heal. Dan kalau saudara tidak mengambil waktu untuk menyembuhkan, it is not the church that kill you. Bukan gereja yang membunuh saudara, it is not the ministry that kill you. Bukan pelayanan yang membunuh saudara, it is not your family that kill you. Bukan keluarga saudara yang membunuh saudara, it is not The deficiency that kill you bukan kemiskinan yang membunuh saudara but the hurt inside of tapi sakit yang ada di dalamin luka-luka itu will kill your vision itu akan membunuh visi saudara it will kill your peace itu akan membunuh damai saudara it will kill your future itu akan membunuh masa depan saudara so yes you are going to the church jadi ya saudara memang pergi ke gereja, but you feel nothing. Tapi saudara nggak rasa apa-apa lagi. Yes, you are going. Yes, you you are still doing your job. Ya, yeah, saudara masih pergi bekerja. But there is no more passion in it. Tapi udah nggak ada semangat lagi kerjanya. And you know if you do like that. Dan saudara tahu kalau saudara lakukan seperti itu. That is near. Matian itu sudah dekat. And God don't want you to die. Dan Tuhan tidak mau saudara mati. That's why God wants to heal you. Itu sebabnya Tuhan mau sembuhkan saudara. Alkitab berkata, I am the God that healed thee. Akulah Tuhan yang menyembuhkan umatku. And I pray in the mighty name of Jesus. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. You are not going back with wood. Saudara tidak akan kembali lagi dengan luka-luka. But you are going back healed in the mighty name of Jesus. Saudara akan kembali lagi dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Hallelujah. Hallelujah. The people of Israelites. Umat Israel. Wounded so much. Terluka begitu banyak. Because in Egypt. Karena di Mesir, saudara. They have heard so much. Mereka sudah sangat disakiti. In front of their eyes. Di depan mata mereka. After nine months of pregnancy setelah 9 bulan mengandung and comes out a boy dan yang lahir adalah anak laki-laki and you know as for us bataknis in in north sumatra dan seperti yang saudara tahu bagi orang batak di Sumatera Utara a son is worth so much bahwa anak laki-laki itu begitu berharga the same thing with the israelites hal yang sama juga dengan bangsa Israel but when their son born tapi ketika anak laki-lakinya lahir the army of egyptian kill in kill him in front of their eyes. Tentara Mesir itu akan membunuh anak-anak itu di depan mata mereka. As for the children, bagi anak-anak, they see their father works. Mereka melihat bapaknya pergi kerja. And how the Egyptian beaten their father. Dan mereka melihat bagaimana orang Mesir itu memukuli bapaknya. Sometimes they beat their father to death. Terkadang mereka memukuli bapak anak-anak itu sampai mati. Every day for a for a wife. setiap hari bagi seorang istri is a very long wait Itu adalah hari yang sangat panjang. Whether my husband will come back home or or he he died in the in 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 work. Dia akan bertanya-tanya entah suamiku akan pulang atau mati di tempat kerja. They live in fear. Mereka hidup di dalam ketakutan. They live in hurt. Mereka hidup di dalam sakit so hati. So they cry out to God. Jadi mereka berseru pada Tuhan. And God delivered them. Dan Tuhan membebaskan mereka. Then big big uh, 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 ten big miracle God did in their life. Ada sepuluh mujizat yang besar dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. And God hit the Egyptian with ten. Big miracle. Dan Tuhan memukul orang Mesir dengan 10 mujizat until they cannot hold Israelites anymore sampai orang Mesir itu tidak bisa lagi mencengkram orang Israel I pray that your miracle will come saya berdoa mujizat saudara akan datang and come again dan datang lagi and come again dan datang lagi until your enemy cannot hold you anymore sampai musuh-musuh saudara tidak bisa pegang saudara lagi until poverty cannot hold you anymore sampai kemiskinan tidak bisa pegang saudara lagi us cannot hold you anymore sampai penyakit tidak bisa pegang saudara oh lagi Oh Lord let that miracle keep oh coming Tuhan, in the mighty name of Jesus biar mukjizat-mukjizat itu terus datang di dalam nama Yesus receive it in the mighty name of Jesus Terimalah di dalam nama Yesus Amen Amen So the Israelites come out from Egypt Jadi orang Israel tadi sudah berhasil keluar dari Mesir before they come out sebelum mereka keluar the Egyptian give them all of their wealth bahwa semua orang Mesir itu memberikan kepada mereka semua harta bendanya jadi mereka jadi kaya saudara dan in the middle of their, their way dan di tengah perjalanan mereka keluar says i won't give them tuhan berkata aku tidak akan memberikan perang kepada mereka so there is no struggle jadi tidak ada perjuangan and they are in front of the promised land dan mereka sudah berdiri di hadapan tanah perjanjian now if you are in front of your promised land nah sekarang kalau saudara sudah berdiri di hadapan tanah perjanjian in front of the job that you have been waiting for so long berdiri di hadapan pekerjaan yang saudara sudah tunggu lama in front of the girl that you have been waiting so long berdiri di hadapan gadis yang saudara sudah tunggu lama In front of the answer of your prayer that you have been waiting so long, ketika saudara sudah berdiri di hadapan jawaban doa yang saudara sudah tunggu-tunggu lama. If I am like that. Kalau saya yang seperti itu. I will say yes Lord, thank you so very much. Saya, I receive in the mighty name of Jesus. Saya akan berkata, oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya terima itu di dalam nama Yesus. Because it is in my heart. Karena itu ada dalam hati saya. And whatever in my heart will come out from my mouth. Dan apa saja yang ada dalam hati saya akan keluar dari mulut saya. But it is different with Israelites. Tapi berbeda dengan orang Israel saudaraku. In front of the promised land di hadapan tanah perjanjian. They said, mereka berkata, we are unworthy, kami enggak layak. Because we are slave. Karena kami ini budak. We are just grasshopper. Kami ini belalangnya. We cannot. Kami nggak bisa. Because what? Karena apa saudara dia berkata seperti itu? Because there is no time to heal themselves. Karena tidak ada waktu untuk menyembuhkan diri yes, mereka. Yes, they have miracle. Iya. Yeah. Mereka punya mujizat. Yes, they have blessings. Ya, mereka punya berkat-berkat. Yes, God take care of their enemy. Ya, Tuhan mengurus dan melal melalukan musuh-musuh mereka. But they cannot have their miracle. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan mujizat mereka. Because their heart is still in wound. Karena hatinya masih terluka. Ada istihaq. Bapak, ibu, saudara is your heart in wound Apakah hati saudara masih terluka Many times it is not because the Lord did not give you Seringkali itu bukan karena Tuhan tidak berikan pada saudara but it is our heart is not ready for it Tapi memang karena hati kita yang belum siap untuk itu That's why it is very important always to have time to heal ourselves itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengambil waktu untuk menyembuhkan diri kita every morning to just meditate upon the word of god setiap pagi mungkin saudara ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan just to quiet your heart quiet your mind quiet yourself and let God works in you. Hanya untuk mendiamkan, menenangkan hati saudara, mendiamkan dan menenangkan pikiran saudara dan hanya bersekutu dengan Tuhan. Not every time in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus. Gak selalu itu persoalan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes Lord, I have vision. Ya Tuhan, aku punya visi. Yes Lord, I know. Ya Tuhan, aku tahu. It shall be done. Dijadikanlah. It is wonderful. Itu luar biasa, saudara. But some of this time. Tapi terkadang ada waktu-waktunya. We must quiet ourselves. Kita harus berdiam diri. And say, speak, O Lord. berkata, berbicaralah ya Tuhan. And heal my heart. Dan sembuhkanlah hatiku. And at that time. Dan pada saat seperti God itu. God will speak to you. Tuhan akan berbicara pada saudara. And give you the way To heal your heart. Dan akan memberikan jalan untuk menyembuhkan hati saudara. Well, not, not not every time God speak, it will be nice and according to your way. Saudaraku tidak selalu Tuhan akan berbicara pada saudara manis-manis dan seperti yang saudara mau. But I tell you every time God speak. Tapi saya beritahu pada saudara bahwa setiap kali Tuhan berbicara, it will work. Itu akan dikerjakannya. Amen. 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 It will success. Itu akan berhasil. Because the Bible said. Karena kita mengatakan. Every word that proceed from my mouth. Bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Will not come back to me void. Tidak akan kembali kosong. But it will do the purpose that I sent it to do. Tetapi akan mengerjakan maksud yang ku tetapkan kepadanya. So when you quiet yourself, Jadi ketika saudara berdiam diri, God will speak. Tuhan akan berbicara. And when you trust and do whatever God says, dan Ketika saudara percaya dan melakukan apapun kata Tuhan, it will never fail you. Itu tidak akan pernah gagal. Amen. Amen. So today we are going to see from a man. Jadi hari ini kita akan melihat dari seorang pria. And this man is a wow, this man is a wonderful man. Dan orang ini adalah seorang yang wow, luar biasa Saudara. This man is a very talented man. Sangat bertalenta. From 2 Kings chapter 5. Dari dua raja-raja lima. This man is, but this man names is Naaman. Nama orang ini adalah Naaman. And I'll read it for you. Dan saya akan bacakan bagi saudara. Second Kings chapter 5 verse 1. 2 Raja-raja 5 ayat 1. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him God had given victory to Aram. He was a valiant soldier but he had leprosy. Dua Raja-raja 5 -Raja ayat 1. Naman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuanya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. This man is every man's dream. Orang ini menghidupi hidup yang menjadi impian banyak orang. He is the commander of a very big army. Dia adalah panglima dari sebuah pasukan tentara yang sangat besar jumlahnya. the Bible even said he is a great man. Dan Alkitab juga mengatakan dia adalah orang yang terpandang. The master loved him so much. Tuannya, rajanya sangat cinta padanya. Wow, this is wonderful. Nah, ini luar biasa, saudara. If you are loved by your boss, kalau saudara dikasihi dan disayangi oleh bos saudara, you have nothing to worry. Saudara nggak perlu khawatir apa If you are loved by Bapak Presiden Jokowi, kalau saudara dikasihi atau disayangi oleh Bapak Presiden Jokowi, have nothing to worry. Saudara tak perlu khawatir apapun. And if you are loved by God of hosts. Dan kalau saudara dikasih dan dicintai oleh Tuhan semesta alam, which you are, yang sebenarnya memang saudara dikasih oleh olehnya. God olenya, loves you so much. Tuhan mengasihi saudara. That's why you have not nothing to worry. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir apapun. Amin. Amen. Amen. So this man is a great man. Jadi orang ini yang kita ceritakan namaan itu adalah orang yang terpandang. And then he said and then the Bible said he is highly regarded. Dan hal kita mengatakan dia adalah orang yang, yang sangat disayangi. And it says also that the Lord is pleased to him. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan mengasihi dia. And, and He got a lot of victory. Dan dia mendapatkan banyak banyak kemenangan. A valiant soldier. Dia adalah seorang tentara pahlawan. Tentara. Man, he is everything. Saudaraku, ini orang luar biasa. I don't know even if I can match him. Saya tidak tahu bahkan apakah saya bisa matching sama dia. Amen. Amen. He is, he, he is everything. Dia luar biasa. Now girls, listen to me. Nah sekarang bagi yang cewek-cewek dengarkan bapak gembala. You must find somebody like this. Saudara harus temukan orang yang seperti ini. Because men like this is exist. Karena orang yang berhasil seperti ini memang ada di dunia. Amen. Amen. And for men's. Dan bagi yang laki-laki, cowok-cowok. Let me let me tell you. Biar saya beritahu pada saudara that is your aim. Itulah tujuan saudara. Amin. To be loved by God, untuk dikasihi oleh Tuhan. To be valiant soldier, untuk menjadi pahlawan tentara. To be great man of faith, untuk menjadi uh, orang terpandang dengan orang terpandang oleh imannya. Amin. Amin and to be somebody that 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 have many many victory dan juga untuk menjadi orang yang punya banyak-banyak kemenangan so men chase it jadi yang cowok-cowok kejar semuanya itu pray for it doakan work on kerjakan. it kerjakan and ladies dan yang cewek-cewek wait for them nantikanlah mereka they will show up in front of your door mereka akan muncul di depan pintu rumah saudara amen, amen. For And I tell you, ladies. Dan saya beritahu kepada cewek-cewek. If somebody else come in front of your door. Kalau ada yang datang di depan pintu rumah saudara. And they are not like that. Dan gak seperti yang saya katakan tadi. Close your door back. Tutup lagi pintunya, saudara. Because the right man will come. Karena orang yang tepat akan datang. Amen. Amen. The problem with this man. Nah, masalah dengan Naaman ini. Which you don't, which you which man should not have. Yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang. That he got sick. Yaitu dia sakit, saudara. Behind his shiny armor. Apa yang saya katakan? Armor, 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 armor. Outfit. Di balik baju berperang yang bersinar terang. He got leprosy. Dia menderita sakit kusta. And leprosy is a curse. Dan penyakit kusta bagi orang Israel itu adalah penyakit kutukan. Behind its armor, dibalik semua baju berperangnya, he got sickness. Dia punya penyakit. Now my question. Nah sekarang pertanyaan saya ada what is behind your smile? Apa yang ada di balik senyum saudara? What is behind your hallelujah? Apa yang ada di balik haleluyanya saudara? What is behind your shalom? Apa yang ada di balik shalomnya, saudara? Today, you say "many shalom." Hari ini, saudara, bicara banyak shalom, mengatakan banyak shalom. Today, today, you smile and say "many hallelujah." Hari ini, saudara tersenyum dan banyak mengatakan "hallelujah." But you and God knows what is behind that. Tapi, saudara dan Tuhan tahu apa yang ada di balik semua Now itu. I ask you. Sekarang saya tanya pada saudara. Do not answer me but ask yourself also. Jangan langsung jawab saya tetapi tanyakan pada diri saudara dahulu. How long you are going to have that smile and hallelujah with the sickness the wound inside of you. Berapa lama saudara bisa memiliki senyum dan hallelujah tadi? sambil menanggung sakit yang ada di dalam sini. nama Naman tahu that sickness will overtake him Bahwa penyakit itu akan mengalahkan dia. Because this leprosy will take off his body one by one. Karena yang namanya kusta itu akan mengambil anggota tubuhnya satu demi satu. And soon he cannot hold hold a uh, anymore. Dan nanti ke depannya dia tidak akan bisa pegang pis Pedang lagi. Soon he cannot ride horse anymore. Oh, nanti dia tidak akan bisa mengendarai kuda lagi. Soon he cannot go to war anymore. Nanti dia tidak akan bisa berperang lagi, saudara. My dear, soon you cannot, you cannot work anymore. Saudaraku, nanti saudara tidak akan bisa kerja lagi. Soon you have no feeling to go to the church anymore. Nanti, saudara tiba-tiba nggak -tiba mau lagi pergi ke gereja. Soon you listen to the word of God but you have nothing. Nanti saudara akan dengar firman Tuhan tapi nggak rasa apa-apa lagi di sini. Soon you will see your spouse but you feel nothing. Nanti saudara akan melihat pasangan saudara suami atau istri saudara tapi sudah nggak rasa apa-apa lagi di sini. If your wound is not healed. Kalau Luka-luka saudara tidak disembuhkan. in marriage. Ada luka saudara dalam pernikahan. There is a lot of wound in ministry. Oh, ada banyak luka saudaraku di dalam pelayanan. There is wound in the working place. Ada luka juga di tempat kerja. Oh, you might be the best employee. Saudara mungkin adalah karyawan terbaik di sana. Behind your picture and your smile, do di, you have any wound? Di balik senyum dan foto saudara yang dipajang di sana apakah saudara punya luka I tell you saya beritahu pada saudara Many times I stand here with wound Seringkali saya berdiri di depan ini itu dengan luka and many times after service dan seringkali setelah selesai pelayanan I must go up saya harus pergi ke belakang I must go somewhere aku saya harus pergi ke tempat beberapa tempat no ministry tidak ada pelayanan just to face god hanya untuk menghadap Tuhan to heal all the wound. untuk menyembuhkan semua luka-luka if i'm not healing my wound, kalau saya tidak menyembuhkan luka-luka saya i cannot stand in front of you saudaraku saya tidak akan bisa sanggup berdiri di hadapan saudara i testify saya bersaksi sometimes in this ministry seringkali Beberapa kali, beberapa kali di dalam pelayanan ini. I stand and I cannot feel anything. Saya berdiri dan tidak rasa apa-apa. I don't even feel the of God. Saya bahkan tidak rasakan hadirat Tuhan. I see you are crying. Saya melihat saudara menangis. But there are hurts inside so much. Tapi ada sakit di dalam ini begitu sakit. I know I am in danger. Dan saya tahu saya sudah dalam bahaya. Itu sebabnya saya putuskan. No more ministry. Tidak ada dulu pelayanan. Only the presence of God. Hanya hadirat Tuhan. Let God surgery my heart. Biar Tuhan mengoperasi hati saya. Let God perform surgery in you. Biar akhirnya Tuhan mengoperasi hati saudara. So, come on. So that whatever situation. Sehingga apapun situasi, you are Saudara sudah sembuh. So you can go on. Jadi saudara maju lagi. Amen. 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 In come on. In contradiction. Kebalikannya. There is somebody in the house of Naaman. Ada seseorang di rumah Naaman. Is different like him from him. Yang berbeda dengan Naaman ini, saudara. Second Kings chapter 5 verse 2. Dua raja-raja lima ayat dua. Now band of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel and she served Naaman's wife. First first two. Orang Aram pernah keluar bergerombol, bergerombolan dan membawa tertawan anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Now first three. Ayat 3. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him from his leprosy. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku mengadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. In the contradiction, saudara aku kebalikan. There is a little girl. Kebalikan dari Naaman ini ada seorang gadis kecil. She was nobody. Dia bukan siapa-siapa. She was a slave. Dia adalah hamba atau budak. Taken away from her family. Yang ditawan, diambil, dirampas dari keluarganya. She got no parents anymore. Dia nggak punya keluarga lagi, saudara. Orang. Living in 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 somewhere outside that no, nobody knows. Dia tidak punya orang tua lagi. Dia hidup di satu tempat yang tidak diketahui orang. In the what is it? Uh, pengasingan atau tempat yang asing. I don't know. Okay. Somewhere in in others others people countries. Di tempat asing pengasingan atau tempat buangan. She got a lot of problem. Dia punya banyak masalah. You understand what I said? Saudara mengerti maksudnya? She is very small. Dia masih sangat kecil. And she is separated from her family. Dan dia dipisahkan dari keluarganya, dari orang tuanya. And she must serve somebody else that she don't know anything. Dan dia harus melayani seseorang yang dia tidak tahu dan tidak kenal. She got a lot of problem. Dia punya banyak masalah, saudara. But her heart is free tapi hatinya bebas her heart has no wound hatinya tidak ada luka that's why she can bless other people itu sebabnya dia bisa memberkati orang lain you know that for israelites saudara tahu bagi orang Israel leprosy is a curse Kusta itu adalah penyakit That's kusta. That's why when somebody got leprosy. Itu sebabnya ketika ada orang kena sakit kusta. When he wants to do something in the in the in the town. Ketika dia mau melakukan sesuatu di kota, he must close him uh, he must he must uh, he must uh, clothe himself. Dia harus menutupi dirinya and shout unclean, unclean." Dan berteriak berkata "Najis, najis." Because if somebody just just pass and then uh hit or or or, or touch by him or, or, or un, 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 apa namanya unwillingly atau tidak sengaja touch by the leprosy karena kalau dia masuk ke kota orang yang sakit kusta ini berpapasan tidak sengaja tersentuh oleh orang yang lewat not only not not even in the in the skin but just the the the, the clothes. bahkan kalaupun bersentuhannya itu tidak Kena kulit tuh, saudara hanya kena bajunya saja. They must wash their clothes and they must they must they must they must wash themselves until seven times. Mereka orang tersebut yang kena berpapasan dengan orang sakit kusta tadi harus membasuh dirinya tujuh kali, saudara. And God did it. And God did it. And God say it. Dan Tuhan mengatakan itu. Because God knows this leprosy is very contagious. Karena Tuhan tahu sakit kusta ini sangat-sangat menular. But the medical said. Tapi dari pihak kedokteran mengatakan, this leprosy is okay unless you have what is it, luka, oh, wound. Bahwa kusta ini tidak apa-apa kecuali saudara punya luka. And this little girl. Dan gadis kecil ini, I believe that every day she is wash washing her master clothes. Saya percaya setiap hari dialah yang mencuci baju tuannya. And all of the clothes of his master got all the leprosy. Dan semua baju daripada tuannya itu mengandung semua penyakit kusta. Now look at me. Sekarang perhatikan saya. She could say. Dia bisa saja berkata, saudara. This is curse. Ini menjijikkan. This is disgusting. Ini sangat-sangat jorok. I don't want to touch it. Gak mau saya pegang. This is, this is abominable. Ini tidak bisa saya terima. I don't like it. Saya nggak suka ngerjain ini. No. Tidak, saudara. She just wash it. Dia mencuci pakaian tuannya. That's why she knows that her master got leprosy. Itu sebabnya dia tahu Tuhan yang menderita sakit kusta. Why she did not get leprosy? Kenapa gadis kecil ini tidak kena sakit kusta juga? Because she got no wounds. Karena dia tidak punya luka di tubuhnya. Now listen. Sekarang perhatikan Saudara. People that hurts you. Orang yang menyakiti Saudara. Most of the time they are hurt themselves. Seringkali mereka adalah orang-orang yang juga terluka. Amin. Amin. But if you are not hurt, tapi kalau saudara tidak di tidak terluka, you can help them. Saudara bisa menolong mereka. But if you are heard, tapi kalau saudara juga ikut terluka, you will get their leprosy. Saudara akan kena kustanya mereka. You understand what I said? Saudara mengerti maksudnya? You cannot go to the ministry if you are hurt. Saudara-saudara nggak akan bisa pergi pelayanan kalau saudara terluka. You will get derlok prosi. Karena saudara nanti kena kustanya orang yang saudara layani. You simply cannot work if you hurt. Saudara betul-betul nggak bisa kerja kalau saudara terluka. You will get this word leprosi. Saudara akan dapatkan namanya sakit kusta dari dunia ini. But if you are healed. Tapi kalau saudara sembuh and no heard, dan tidak ada luka di sana you still have problem meskipun saudara masih punya yang namanya masalah just like the little girl, sama seperti gadis kecil tadi but you can bless other people tetap saudara akan bisa memberkati orang lain juga amen, amen. Now church listen to me. Nah sekarang gereja Tuhan umat Tuhan dengarkan. You are here. Saudara ada di tempat ini. To bless your family. Untuk memberkati keluarga saudara. You are here. Saudara ada di tempat ini. To bless your surrounding. Untuk memberkati sekeliling saudara. God will raise you. Tuhan akan angkat saudara. If all of your family poor. Kalau semua mi keluarga saudara miskin-miskin. You are the first one who blessed by the Lord so that you can bless your family. Saudara yang pertama Kali akan hidup diberkati untuk memberkati keluarga saudara. If all of your family never got any degree, kalau keluarga saudara tidak pernah sekolah tinggi dan memiliki, you are the first one. God will give degree to you. Saudara lah orang pertama di keluarga saudara yang akan mendapatkan titel dan berpendidikan tinggi. If all of your family. Kalau semua keluarga saudara haven't got any car, belum punya mobil. You are the one who buy your parents a car. Saudara lah orang yang akan membelikan kendaraan bagi orang tua saudara. If all of your family, kalau keluarga saudara, for all of their life rented houses, sepanjang hidupnya Rumahnya sewa terus terusan, kos terus terusan, ngekos terus terusan. You are the first one. Saudara yang pertama di keluarga. To buy a house for yourself. Yang membeli rumah milik saudara sendiri. And build another house for your dan parents satu lagi untuk orang tua saudara. Jadi why you are here? Itu sebabnya saudara ada di sini. You are here to bless your surrounding. Saudara ada di sini untuk memberkati sekeliling saudara. I tell you one more time you are here to bless your surrounding. Saya ulangi sekali lagi, saudara ada di sini untuk memberkati sekeliling saudara. That's why that little girl is in Aman House. Itu sebabnya gadis kecil tadi yang tinggal di rumah Aman. He she got purpose. Dia punya tujuan. You got purpose. Saudara juga punya tujuan. That little girl. Bahwa gadis kecil tadi is not only to wash. Tidak kerjanya cuma cuci baju It, saja. It's not only to sweep the floor. Tidak hanya untuk sapu-sapu rumah saja. Clean the house. Membersihkan rumah itu. No. Tidak. The same thing with you. Hal yang sama juga dengan you saudara. You are not only just leave. Saudara tidak hanya sekedar untuk pergi. Uh, bukan hidup-hidup. Uh, oh hidup. You are not only just go. Saudara. Uh, you're not only just work. saudara tidak hanya sekedar bekerja. Just not only just minister. Tidak family. hanya sekedar untuk melayani, melayani. You have purpose. Saudara punya tujuan. Somebody out there. Ada orang di luar sana. Somebody in your family. Ada orang dalam keluarga saudara the blessing that you have yang butuh berkat yang saudara miliki you need to tell them saudara perlu beritahu pada mereka that I have the answer bahwa aku punya jawabannya amen amen amen, amen. that is you itulah saudara semua and how you can do it dan bagaimana saudara bisa melakukannya if you don't have wound kalau saudara tidak punya luka. Amen. Amen. So to make long story short. Jadi untuk membuat kisah yang panjang ini singkat. Please read your Bible Second Kings chapter 5 at home. Saudara bisa baca Alkitab saudara dua raja-raja 5 nanti di rumah. I will I will tell you the story. Saya akan ceritakan kisah ini pada saudara. So Naaman listen from this girl. Jadi Naaman mendengarkan perkataan gadis kecil tadi. And the Bible said. Dan Alkitab mengatakan. He went, he goes to the king. Dia pergi menghadap raja. And tell the king whatever this girl said. Dan beritahu pada raja semua yang dikatakan gadis kecil itu. I was surprised when I read it. Saya terkejut ketika saya membaca ayat ini. And I realize. Dan saya menyadari. This is the essence. Inilah in This is the very essence. Ini adalah inti sesungguhnya. Listen to me, man. Perhatikan saudaraku. Especially men. Terutama buat yang laki-laki. Because I already told you. Karena saya sudah beritahu pada yang laki-laki. Except the leprosy, this is the man that you are after. Kecuali kustanya, inilah semua pencapaian yang perlu dikejar oleh laki-laki. Amin. Amin. How naman can be like this? Bagaimana Naaman bisa menjadi orang berhasil seperti ini? When the girl say so. Ketika gadis kecil ini berkata kepadanya seperti tadi, he went to the king. Dia langsung menghadap raja. And tell everything to the king. Dan langsung memberitahukan semua perkataan gadis itu kepada raja. Many men banyak laki-laki cannot achieve their greatness tidak bisa mencapai kebesaran dalam hidupnya because two things karena dua hal the first one yang pertama he keep it for them himself dia simpan untuk dirinya sendiri he semua. never tell the king tidak pernah bicara kepada raja. He never tell the authority. Tidak pernah bicara kepada otoritas. You have girlfriend. Saudara punya pacar. You don't tell your parents. Saudara tidak cerita pada orang tua. And suddenly your parents are very, very surprised. Dan tiba-tiba orang tua saudara kaget besar. Because your girlfriend is pregnant. Karena pacar saudara sudah hamil. That's not good. Itu nggak baik ya saudara. That's not a great man. Itu bukan laki-laki yang hebat. You cannot have greatness. Saudara tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Karena dua hal ini. The first one you keep it for yourself. Yang pertama, saudara simpan semuanya untuk diri saudara sendiri. Understand? Saudara mengerti maksudnya? And then secondly, you do it by yourself. Yang no kedua, saudara kerjakan semuanya buat-buat sendiri. Naman could just go to Israel. Israel. Naman bisa saja langsung pergi ke Israel. Searching for 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 the for the prophet that this girl said. Mencari nabi yang dikatakan oleh gadis kecil tadi. But he did not do that. Tapi dia tidak buat demikian. He come to the king. Dia menghadap raja terlebih dahulu. Man, listen to me. Uh, hum, uh, yang laki-laki, perhatikan perkataan Bapak Gembala If You want to achieve greatness. Kalau saudara mau mencapai kebesaran dalam hidup, as the woman also. Dan As juga for ini berlaku bagi yang perempuan If you want to Kalau saudara mau mencapai pencapaian yang besar dalam hidup saudara bring everything to the King of Kings Bawa semuanya kepada Raja di atas segala raja open your heart to the King of Kings buka hati saudara pada Raja di atas segala raja nah, come on. The King of Kings needs your confession Bawa atas segala raja itu membutuhkan yeah. pengakuan saudara. If you look when the, the the first man in the world fall into sin. Kalau saudara perhatikan manusia yang pertama di dunia yang jatuh di dalam dosa, the king of king comes. Raja di atas segala raja datang di taman itu. God comes. Tuhan datang di taman Adam. And he asks, Dan dia bertanya kepada manusia. Adam, where are you? Adam. Di manakah kamu? Now nah, the question is. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Did he don't know? Apakah Tuhan nggak tahu? Did he don't know where is Adam? Memang Tuhan nggak tahu di mana Adam. He knows. Tahu, saudara. But he need your confession. Tapi Tuhan butuh pengakuan, saudara. Here I am, Lord. Katakanlah di sini aku Tuhan. I am here in my sin. Aku ada di sini di dalam dosa-dosaku. I am here in my sadness. Aku ada di sini di dalam kesedihanku Tuhan. I am here in the deepest pit. Aku ada di sini di dalam jurang yang paling dalam. Forgive me Lord. Ampunilah aku ya Tuhan. I need your hand. Aku butuh tanganmu. This is my hand. Ini tanganku Tuhan. Please take my hand by your love. Tolong gapailah tanganku dengan kasihmu. That is what you need to do. Itulah yang perlu saudara lakukan. because he's willing to help you karena Tuhan bersedia untuk menolong saudara but you must humble yourself tapi memang saudara harus rendahkan diri and this is the the story of naman is is talking all about humbleness. Dan semua kisah tentang Naman ini sepanjang kisah yang menceritakan tentang kerendahan hati. So that you can bring everything to God. Sehingga saudara bisa bawa semua pada Tuhan. When you success, bring your thanksgiving. Oh, ketika saudara berhasil, bawa ucapan syukur. When you fail, bring your failure to ketika God. Ketika saudara gagal, bawa juga kegagalan saudara pada Tuhan. When when you are sad, bring your sadness to God. Ketika saudara sedih, bawa kesedihan saudara pada Tuhan. When you are happy bring your happiness to Ketika God. Ketika saudara sukacita bawa sukacita saudara pada Tuhan. Amin. First Peter chapter 5 verse 7. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, Cast all your care upon the Lord for he cares about you. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan karena dia peduli akan engkau. Care in the original word kata peduli di dalam bahasa aslinya Ismerimna. itu adalah merimna it which means yang artinya everything that thrown upon you segala sesuatu yang dilemparkan pada saudara everything that take your thought segala sesuatu yang mengambil pikiran saudara every anxiety itu namanya semua kekhawatiran you can cast it upon the Lord. saudara bisa serahkan kepada Tuhan So when people hurt you. Jadi ketika ada orang yang menyakiti saudara, don't let the wound open in your heart. Jangan biarkan lukanya itu terbuka di hati saudara. Cast it upon the Lord. Serahkan itu semua kepada Tuhan. When you lonely Ketika saudara kesepian, Bring your loneliness to God. bawa kesepian saudara pada Tuhan. This is what makes Naaman loves by his master. Inilah yang membuat Naaman tadi dikasihi oleh Tuannya. Because he did not move by himself. Karena dia tidak bergerak sendiri-sendiri. He asked God. Dia selalu tanya kepada Tuhan. Amen. Amen. We open our church. Kita buka gereja kita. We ask God. Kita tanya Tuhan dulu. We want to have another church. We want to rent another place. Kita mau sewa tempat baru. We ask God. Tanya Tuhan dulu. Man, you like a girl. Saudara, laki yang laki-laki. Kalau saudara girl, suka ada sama satu perempuan. Ask the Lord. Tanya Tuhan dulu. I tell you. Saya beritahu pada saudara. Ask the Lord. Tanya Tuhan dulu. Because many times you did not ask God. Karena seringkali saudara nggak tanya Tuhan dulu. Itu sebabnya hati saudara sakit. Ask God. Tanya Tuhan dulu, saudara. Woman, yang perempuan. When somebody asks your love, kalau ada yang minta kasih saudara atau menyatakan cinta pada saudara, ask God. Tanya Tuhan dulu. Do not immediately. Jangan langsung saudara. Ask God. Tanya Tuhan dulu. Though this man is your prayer every night. Meskipun yang satu ini selalu ada di dalam doa saudara setiap malam. Just smile upon him. Hanya tersenyum saja kepada dia. And say to him. Dan katakan pada dia. Come back next week and I tell you. Datang minggu depan ya, biar saya beritahu jawabannya. And if he really loves you, dan kalau dia memang mengasihi saudara, he will come every day. Dia akan datang setiap hari. Amen. 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 Because that's what I do from to her. Come on. Karena itulah yang saya lakukan kepada istri saya. I ask her. Saya tanya kepada dia. And she said no. Dan dia berkata tidak. She refused me. Dia menolak saya. She refused me. Dia menolak saya. Naaman naaman, but akan tetapi, she said come back again. dia berkata datang lagi. when my heart is ready. dan hati saya siap. no, when my heart is ready oh, come back again. oh ketika hati saya siap datanglah lagi. and i come back every day. dan saya datang setiap hari. until she got it from the lord. sampai dia dapatkan dari Tuhan. that is how. Begitu cara kerjanya. Haleluya. Haleluya. So the principle of greatness. Jadi prinsip kebesaran bring everything to God. Bawa semuanya kepada Tuhan. Amen. Amen. All right. Now. Sekarang. If God works. Kalau. Sorry. If God works, kalau Tuhan bekerja, the Bible said like this. Alkitab mengatakan seperti ini. When Naaman comes to the king, ketika Naaman menghadap kepada raja, the king of Syrian, raja Aram, order the king of Israel, memerintahkan raja Israel. Actually, not order. Sebenarnya bukan perintah, saudara. Tell the king of Israel. Memberitahu kepada raja Israel. I've sent you my men. Aku mengirimkan kepadaku kepadamu orangku. So that you could heal him. Supaya kamu bisa menyembuhkan orangku And ini. And when Naaman brings this letter. Dan ketika Naaman membawa surat ini kepada raja. To the king of Israel. Kepada raja Israel. Everything in Israel open for him. Semua di Israel terbuka bagi dia. Because he got the letter from the king. Karena dia punya surat raja. If you come to your king. Kalau saudara datang pada raja saudara, king will give you the letter. Raja saudara akan memberikan surat pada saudara. This letter. Surat ini saudara. Then by this letter. Dan dengan surat ini. All of this world will open to you. Semua dunia ini akan terbuka bagi saudara. All of the business will open to you. Semua bisnis akan terbuka bagi saudara. All the people will open their hand to you. Orang-orang akan membuka tangannya bagi saudara. Because you have the The letter from the king. Karena saudara punya surat dari raja. It doesn't mean that you bring your Bible everywhere. Ah ini bukan berarti saudara bawa Alkitab saudara kemana-mana. But you have the letter from the king inside of your heart. Tapi saudara punya surat dari raja di dalam hati saudara. So in the spiritual realm. Jadi di alam roh. There is an opening. Ada pembukaan yang besar. Because you already go to the king. Karena saudara sudah menghadap pada raja. Oh King, I need a, a new business. Oh <laughs> Raja aku perlu bisnis yang baru Oh king I need new healing Oh rajaku aku butuh kesembuhan Oh king I need new touch Oh rajaku aku butuh jamahan And your king will give you the letter Dan raja saudara akan memberikan suratnya pada saudara And because you have that letter Dan karena saudara sudah punya surat The word raja. of God inside of your heart Firman Tuhan di dalam hati saudara People will open ways for you Orang akan buka jalan Situation pada saudara Situation will change Situasi in front of you pasti akan berubah di hadapan saudara. Haleluya. Haleluya. Come on, one more time. Mari. But the thing is, is like this. Tapi soalnya seperti ini, saudara. When the king of Israel read the letter. Ketika raja Israel membaca surat daripada raja Aram. He was mad. Dia marah. He tear down his clothes. Dia mengoyakkan jubahnya. He, he tear down his royal king's uh, royal, royal 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 garment. Dia mengoyakkan jubah kerajaannya. And you know when when a king tear down his garment. Dan saudara tahu ketika ada raja mengoyakkan jubah kebesarannya. It means that he is sad. Itu artinya dia bersedih. He is angry. Dia marah. And he lose hope. Dan dia kehilangan harapan. He don't know what to do. Dia nggak tahu apa yang perlu Bible baca Alkitab Saudara Every time the king open his garment and tear it down Setiap kali ada raja yang mengoyakkan jubahnya It means that he is absolutely in trouble Itu artinya dia sedang dalam kesusahan. When the war is coming Ketika entah ada datang perang Or somebody die in atau his family Ada yang meninggal di dalam keluarganya but it is not good Tapi itu artinya tidak baik. And you know what happened next Dan saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya. Elisha said Elisa berkata, Why king, why o oh king you tear down your garment? Kenapa oh raja kau mengoyakkan jubahmu? Send him here. Kirimkan orang itu kepadaku. So that he knows that there is a prophet in Israel. Sehingga dia tahu ada nabi di Israel. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku. Do you know that in the world Apakah Saudara tahu bahwa di dunia ini? Many people tear down their garment. Ada banyak orang dia mengoyakkan jubahnya. They are in pain. Mereka kesakitan. They hopeless. Mereka tidak punya harapan. They don't know what to do. Mereka tidak tahu apa yang perlu diperbaiki. They are in trouble. Mereka punya masalah besar. Now listen to me. Sekarang perhatikan Saudara. It is you who said. Adalah Saudara yang akan berkata. Berada saudaraku tear down your kenapa kau mengoyakkan jubahmu your kenapa kau mengoyakkan harapan down your future kenapa kau mengoyakkan masa depanmu come to datanglah ke gereja kami so that you know sehingga kamu tahu god ada Tuhan di gereja kami amen haleluya 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 You are the one. Saudara lah orangnya. You are the one. Saudara lah on. orangnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Now. Sekarang. Naman comes to the house of Elisha. Naman datang ke rumah Elisa. Naman comes to our church. Naman datang ke gereja kita saudara. And he tunara. says he comes with all of his 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 chariot and all of the horses. Dan dia datang ke sana dengan semua kuda-kuda dan keretanya. And the Bible said, Dan Alkitab menuliskan, Elisha did not welcome him. Elisa tidak menyambut dia. Well, I make sure when you come here, we will welcome you. Oh, saya pastikan kalau saudara yang datang ke tempat ini, kami akan sambut saudara. Amen. 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 Now, this is very important. Nah, sekarang ini sangat penting. And for this, we must open our Bible. Dan untuk yang ini kita perlu membuka Alkitab kita, saudara. Amen. Amen. Now, open your bible from 2 kings chapter 5 verse 11 and 12 but Naaman went away and angry away angry and said i thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the lord his god wave his hand over the spot and cure me from my leprosy Dua Raja-Raja 5 -raja ayat 11. Tetapi pergilah nama dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Are Abana and Parpar, the river of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Now listen to me. Sekarang dengarkan, saudara. This is very important. Ini sangat penting. Brother and sister. Bapak Ibu Saudara, he went to Alicia's house. Dia pergi ke rumah Elisa. And after he got there, Dan setelah dia sampai di sana, Elijah did not come out. Elisa tidak mau keluar rumah. Somebody. Seorang lower class. Yang rendah kedudukannya. Come out. Yang keluar dari rumah Elisa. And tell this highly ranked officer. Dan berkata kepada panglima yang kedudukannya tinggi ini. Excuse me sir, who are you? Dia berkata, "Eh, uh, mohon maaf, Pak. Bapak siapa?" "I am Naman." "Saya naaman jawabnya. The highest rank officer Mister Who? Dia berkata, "Eh, uh, tuan, siapa tadi?" "Oh, I am Naman." "Oh, saya Naman." "Oh, uh, yes, Mr. Naman." "Oh, iya iya iya, tuan Naman." "Eh, uh, uh, my master said" Tuhan saya berkata, that you should go to the river of Jordan. Bawa Bapak harus pergi ke Sungai Yordan. Dip yourself seven times. Celupkan diri Bapak tujuh kali. And you will be cleansed. Dan Bapak akan tahir. everything that you've prayed for. Semua yang Bapak doakan will be given to you. Akan diberikan pada Bapak. Thank you sir. Terima kasih Pak. Please. Silakan-silakan. And Naaman was angry. Dan Naaman saudara marah besar. And the Bible said. Dan Alkitab menuliskan. The Bible said. Alkitab mengatakan. Listen to me. Perhatikan saudara. He went off angry. Dia pun berbalik dan panas hati. Now listen to me. Sekarang perhatikan saudara. Listen to me. Perhatikan dengan baik-baik. You are about to lose your greatest blessings. Saudara akan kan kehilangan berkat terbesar saudara each time you went off angry setiap kali saudara pergi dengan marah so if you don't want to lose your blessings jadi kalau saudara tidak mau kehilangan berkat saudara never went off somebody angry jangan pernah tinggalkan seseorang dengan marah You are not going to end of this church angry. Saudara jangan tinggalkan gereja ini dengan marah. When you have discussion with your spouse, do not your spouse angry. Kalau saudara punya pembicaraan yang serius dengan pasangan suami atau istri saudara, jangan tinggalkan pembicaraan itu dengan marah. If you have discussion with your friends do not leave the discussion angry kalau saudara lagi ada percakapan dengan teman-teman saudara jangan tinggalkan percakapan itu dengan marah do not leave anything angry jangan saudara tinggalkan apapun dengan marah amin the bible said alkitab mengatakan calm down yourself tenangkan dirimu so that you can pray supaya kamu bisa berdoa you are not going to pray in front of your 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 opponents so, saudara tidak akan berdoa di hadapan musuh saudara ora papa 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 do you are filled by the spirit meskipun saudara dipenuhi roh kudus that is angry itu bahasa roh marah-marah <laughs> amen 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 No. Jangan, saudara. Because the word of God says anger never do anything good. Karena firman Tuhan mengatakan kemarahan tidak pernah mengerjakan sesuatu yang baik. That's why you are not going to lose your blessings. Itu sebabnya jangan sampai saudara kehilangan berkat saudara. I love you. Saya mengasihi saudara. Put off that anger. Saudara lepaskan marah itu. Kill it. Bunuh itu. Calm down yourself. Tenangkan diri saudara. Pray to God. Berdoalah pada Tuhan. Silently diamlah di sana. Amin. 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 And say to the Lord. Dan katakan pada Tuhan, help me, God. Tolong aku Tuhan. Help me. Tolonglah aku. He or she did not understand. Dia tidak mengerti. Just help me through this. Tolonglah aku boleh melewati ini. Just help me through this. Tolonglah aku Tuhan. Amin. Amin left, do not left anything angry. Jangan saudara tinggalkan apapun sambil marah-marah. Now I tell you. Sekarang saya beritahu pada saudara. Why you are angry? Kenapa saudara marah? Same like what Naaman. Karena sama seperti Naaman tadi. Because he thought. Karena kukiranya. And what happened next is not according what he thought. Dan yang terjadi kelanjutannya adalah tidak sesuai dengan yang dipikirkannya. Amen. Amen. He expects something dia mengharapkan sesuatu But what happened is not what like what he expect. tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya Now listen to me nah sekarang dengarkan saudara you thought saudara pikir and you expect dan saudara berharap karena itu i believe saya percaya when you expect ketika saudara berharap When you thought, ketika saudara berpikir, when you thought the expectation, ketika saudara memikirkan harapan itu, it must be good one. Pasti yang baik-baik kan? Amen. Amen. I pray that you never hope for the bad ones. Saya berharap saudara tidak pernah berpikir atau mengharapkan yang buruk. Amen. 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 Now you thought you expect Good ones. Nah sekarang saudara berpikir dan berharap sesuatu yang baik. The Bible said. Alkitab mengatakan. Your thought and God's thought is so far away. Pikiran saudara dan pikiran Tuhan itu bagaikan langit dan bumi jauhnya. Now I ask you. Sekarang saya tanya pada saudara. Which thought is the best? Mana pikiran yang lebih bagus? Your thought or God's thought? Pikiran saudara atau pikiran Tuhan? Now you you must answer loudly so God listens. Nah, sekarang saudara so perlu So listen also. Sekarang saudara perlu jawabnya agak kuat saudara supaya Tuhan dengar, saudara juga dengar. Amen. Amen. Which thought is better? Nah, your sekarang, thought or God thought? Mana pikiran yang lebih baik? Pikiran Saudarakah atau pikiran Tuhan? Yeah. Come on. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Okay. Now, I ask you. Nah, sekarang saya tanya pada saudara. Do you trust God? Apakah saudara percaya pada Tuhan? Oke, okay, now another okay. question. Nah, sekarang pertanyaan yang lain lagi: do you still trust God when his thought is not the same like your thought? Apakah saudara masih percaya Tuhan? Kalau pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran saudara. Now remember this. Ka, sekarang ingatlah saat ini. Every time. Setiap waktu. Remember this. Ingatlah semua jawaban saudara ini. Tell God like this. Katakan pada Tuhan seperti ini. Just like what Jesus did in the Gethsemane. Sama seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Well God. Ya Tuhan. I have my thought. Ya Bapa, aku memiliki pikiranku sendiri. But you have yours tetapi engkau memiliki pikiran I know you yours is the best Aku tahu bahwa apa yang kau pikirkan itulah yang terbaik so I believe it Jadi aku percaya padanya help me to do it Tolonglah aku untuk mengerjakan apa yang kau rencanakan so that you won't went out with anger sehingga saudara tidak akan pergi dengan marah look at what Jesus did Lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. After he prayed, ketika dia sudah selesai berdoa, he at the Dia melihat murid-murid. Semua murid-muridnya tidur. If he did not pray like what I said, kalau Yesus tidak berdoa seperti yang saya katakan tadi, Father, you will Bapa, biarlah done. kehendakmu yang jadi. Then he will meet at His disciples. Maka kalau dia tidak berkata seperti itu, dia akan marah kepada murid-murid yang tidur-tidur tadi. And with anger Dan dia akan pergi meninggalkan mereka dengan marah. And lose all the blessings. Dan kehilangan semua berkatnya. Understand? Saudara mengerti maksudnya? So trust God. Jadi percaya pada Tuhan. Trust God. Percaya pada Dia. When you trust God, ketika saudara percaya pada Tuhan, you won't be mad. Saudara nggak akan marah. Why you should mad? Kenapa saudara marah? Be because you did not trust, trust God. Karena saudara nggak percaya pada Tuhan. When you trust God, ketika saudara percaya pada you Tuhan, you have no more reason to be mad. Saudara nggak punya alasan lagi untuk marah. I tell you one more time, when saya you trust God. <laughs> Saling sekali lagi, ketika saudara percaya pada Tuhan, you don't have any reason to be mad. Saudara tidak punya alasan untuk marah lagi. cast all your cares upon him serahkanlah semua kekhawatiranmu pada Tuhan and live wound free dan hiduplah hidup bebas dengan dari luka-luka amen amen now this is my last 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 section dan inilah bagian terakhir saya naman trust god naman percaya pada Tuhan he went before it he went off angry sebelumnya dia pergi marah panas hati he said off we go dia dan dia berkata udah pulang aja kita but one of his officers said tapi ada satu pengawalnya berkata kepada nama sir permission tuan permission to talk izin bicara tuan and then the name said talk dia naman berkata bicara he said dia berkata you can do it sir tuan bisa mengerjakan yang dikatakannya itu you can do it sir Tuhan bisa mengerjakan apa yang dikatakan. You have been many, many Tuhan kan sudah melalui banyak banyak hal. This one you can do it. Yang satu ini bisa Tuhan kerjakan. If he even more. Kalau saja dia meminta yang lebih susah Tuhan pun bisa mengerjakan. I know you, sir. Saya tahu dan kenal Tuhan. with you for many years. Saya sudah ikut Tuhan itu bertahun-tahun. I know you can do it. Saya tahu Tuhan bisa mengerjakan. Let's do it, sir. Ayo kita kerjakan. Now I tell you. Sekarang saya beri pada saudara. I know you. Saya tahu saudara. You are here. Saudara ada di tempat I ini. I know you. Saya tahu saudara. There are many things you have been through. Ada banyak-banyak hal yang sukar yang saudara sudah lalui. many lalu. faces over here. Ada banyak wajah-wajah di tempat ini. First time come here. Yang pertama kali datang kemari. It's not like this. Enggak seperti ini keadaan. Oh you come here first time. Oh saudara datang pertama kali ke tempat ini. Broken. Hancur hati. Oh oh very Very bad situation. Uh, hidup buruk. Sick. sakit-sakitan many bad things banyak hal buruk but you are here right now tapi saudara ada di tempat ini sekarang i ini. know you saya tahu saudara you've been through quite many saudara sudah lewati banyak hal so now jadi sekarang do not go out angry jangan saudara keluar dengan marah do not go out disappointed jangan saudara keluar dengan kecewa because you can do it karena saudara bisa melakukannya you can do it saudara bisa melakukannya you can pass this Saudara juga bisa melewati semua ini. Whatever the satan put in front of you. Apapun yang setan letakkan di depan saudara. You can do it. Saudara bisa melaluinya. Whatever the requirement of the word of God. Apapun persyaratan atau yang dikatakan oleh firman Tuhan You can do it. Saudara bisa mengerjakannya. Don't go out angry. Jangan saudara keluar dengan marah. Don't go out disappointed. Jangan saudara keluar dengan kekecewaan. Just do it man. Kerjakan saja saudara. Just do it man. Kerjakan saja. You can do it. Saudara bisa melakukannya. Amen. Amen. Now, Naaman do it. Sekarang Naaman mengerjakan yang dikatakan. Seven tadi. times. Tujuh kali. One times. Satu kali dia mencelupkan dirinya. Come out. Keluar. Nothing happens. Tidak ada yang terjadi. I would like to cheer, cheer him. Saya mau semangatin dia. I believe. Saya percaya, saudara. When he did one time. Ketika dia mencelupkan yang pertama kali. Come out. Keluar. Nothing happens. Gak ada yang jadi. He looked at the officer. Dia lihat pada tentara tentaranya. And the officer said. Dan tentara itu berkata. Come on, sir, do. Ayo, pak. Ayo, lagi, lagi tuan. Another six. Enam lagi, enam lagi. And then he said yes. Dan dia berkata oke. Okay. And then he come in Lalu again. Lalu dia masuk lagi. Come out. Keluar lagi. And then nothing happened. Dan gak ada yang jadi. Come on, Ayu, Ayo, ayo, Tuhan. Five more. Lima lagi, lima lagi. He did it. Dia lakukan lagi. Until six time. Sampai kali ke enam. Still nothing happened. Masih tidak ada yang terjadi. And then he uh, he looked at him. Dan dia melihat lagi. And then this officer said. Dan tentaranya berkata. Just do it one more time. Satu kali lagi, tuan. And he again. Dan dia lakukan lagi, saudara. And the Bible said, Dan Alkitab menuliskan. He come out, dia keluar. Everything he wishes. Semua yang dia harapkan. Come through. Terjadi. Now this is the way God tests you. Inilah cara Tuhan menguji saudara. Kenapa Tuhan tidak katakan tiga kali saja? Because it is too easy. Karena terlalu mudah, Saudara. Why God did not say 15 times? Kenapa Tuhan tidak berkata 15 kali? Because it is too much. Karena itu keberlebihan. God just know the right things. Tuhan tahu yang tepat. God just know the right amount. Tuhan tahu ukurannya yang tepat. But God expect you to keep on doing. Tapi Tuhan berharap Saudara terus mengerjakannya. Amen. Amen. God wants you to keep on doing. Tuhan mau Saudara terus mengerjakannya. Now what The word of God you have been done. Nah, sekarang apa firman Tuhan yang Saudara sudah But kerjakan? But you haven't received your blessings. Tapi belum Saudara terima berkat daripada firman itu. Have you give and give and give? Apakah Saudara sudah memberi, memberi dan memberi? But you haven't got the blessings. Tapi Saudara belum terima berkatnya. Then I tell you. Saya beritahu pada Saudara. Let me become the officer. Biar saya yang menjadi tentara pengawal tadi. Shearing you. Yang menyemangati Saudara. Doing Again, Katakan dan mengatakan Lakukan lagi, Ibu. Do it again, sir. Lakukan lagi, Pak. Because the word of God never fail. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. I tell you the word of God never fail. Saya beritahu pada saudara firman Tuhan tidak pernah gagal. The world and all of the world can 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 uh, uh, heaven and earth shall pass away. Bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. But the word of God will not pass away. Tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Amen. Amen. So, jadi What should you do? Apa yang harus saudara lakukan? Ask God. Tanya pada Tuhan. But I have do it every time. Tapi kan saya sudah kerjakan setiap waktu. I have prayed. Saya sudah doakan. Then pray some more. Maka doakan lebih lagi. This is how God tests you. Beginilah cara Tuhan menguji saudara. If by certain things You just stop it like that. Kalau oleh karena satu dua hal saudara sudah berhenti melakukan firman itu. Bible said how little if your faith. Alkitab akan mengatakan kecil sekali imanmu. We have not little faith. We have big faith. Saudaraku kita bukan orang-orang yang memiliki iman yang kecil. Kita memiliki iman yang besar. We have enough faith. Kita punya iman yang cukup. To move mountains. Untuk memindahkan gunung-gunung. Amen. Amin. Now I ask you. Sekarang saya minta pada saudara. I know this is the situation is is not ideal. Saya tahu situasi sekarang ini tidak ideal. But we are already we already we already rented four places. Tapi kita sudah menyewa empat tempat ibadah saudara. Amen. Amen. A new one. Yang baru. Not the same like before. Tidak sama seperti sebelumnya. Amen. Amen. So all of us are going to Give our giving. Jadi kita semua akan memberikan korban persembahan kita. I ask you, I'm not forcing you. Saya minta pada saudara saya tidak ada memaksa saudara. Because me I and my family is giving to the Lord also. Karena Bapak Gembala dan keluarga, kami sekeluarga juga memberi kepada Tuhan. You want the proof? Saudara mau buktinya? Look at our church in Belawan. Saudara lihat gereja kita di Belawan. That is a brand new church. Itu adalah gereja yang baru. It is beautiful. Sangat cantik saudara. And we build it in time of Covid. Dan kita membangun itu di masa Covid terjadi. And I ask you, dan saya minta pada saudara. Is there any envelope giving to you for sacrifaction? Dan saya tanya pada saudara apakah memang ada amplop yang diedarkan untuk berkorban untuk bangunan tersebut? Nan. Tidak ada. We our family. Kami keluarga. We pay for that church. Kami membayar untuk gereja itu. And when all the down payment is already finished? Dan ketika semua DP down payment itu sudah selesai diberikan? Our contract is five to six years. Kontrak-kontrak kita itu ada antara lima sampai enam tahun. And it, it exceed until one billion rupiah more, Dan even more. kontrak itu nilainya apabila semua dijumlahkan itu hampir bahkan lebih daripada satu m. And we already pay it. Dan kita sudah membayarnya. Is there any envelope given to you? Apakah ada amplop yang diedarkan untuk saudara berkorban untuk itu? No. Tidak ada. We sacrifice for this church. Kami berkorban untuk gereja. Because we love you. Karena kami mengasihi saudara. I want, I, I want to send message. Saya mau mengirimkan satu pesan. That your pastor loves you. Bahwa gembala saudara mengasihi saudara. But honestly speaking. Tapi sejujurnya. Your pastor did not have that much money to pay everything bahwa Bapak Gembala sudah tidak memiliki semuanya untuk uh, secukup uang untuk membayarkan semuanya. If God bless me more, kalau Tuhan memberkati saya lebih lagi, for sure I will pay. Sudah pasti saya akan membayar penuh. Now, nah sekarang, I did not give you the envelope, Saya tidak memberikan pada saudara amplopnya. But whoever touched by God, tapi siapa saja yang dijama oleh Tuhan, and you believe the word of god said that when you give it shall be given to you dan saudara percaya pada firman Tuhan yang berkata apabila kau memberi maka akan diberi kepadamu i believe it i believe it fully saya percaya penuh kepada firman Tuhan ini i i i fully believe it saya sungguh percaya penuh that's why i give in a large amount of money itu sebabnya saya berikan jumlah yang besar di sana amen amen And all of that buildings Dan semua gedung-gedung itu will have new sound system. akan memiliki sound system yang baru. New LCD. LCD yang baru. Amen. Amen. Well, maybe not new, but we buy another one. Ya, mungkin tidak baru, tapi kita akan membeli yang baru. Amen. Amen. So it it needs a lot of money. Jadi itu membutuhkan jumlah yang besar. And I know if I give. Dan saya tahu kalau saya memberi. God will give back to me. Tuhan akan memberikan lagi kepada saya. Itu sebabnya saya memberi. problem is, Nah sekarang masalahnya adalah. Saya tidak sekaya saudara. Saya hanyalah gembala. But I believe that God bless you so much. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati saudara begitu limpahnya. And what I ask you, Dan saya apa yang saya minta? Would you join hand with me? Maukah saudara bergandengan tangan dengan saya? Thank you. Terima kasih saudara. And thank God for you. Dan puji nama Tuhan untuk saudara. So today. Jadi hari ini we open one service. Kita membuka satu ibadah. But by the grace of God. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Next week. Minggu depan we are going to open almost 20. Kita akan membuka hampir 20 ibadah baru. Come on, come on, come on. Thank God. Puji nama Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. God loves this church. Tuhan mengasihi gereja ini. There is God in this church. Ada Tuhan di gereja ini. I certainly loves you. Saya sangat mengasihi saudara. But God loves is more meaningful for all of us. Tapi kasih Tuhan jauh lebih berarti bagi kita semuanya. Amin. Amin. So keep on doing whatever God says. Jadi, apapun yang dikatakan Tuhan, terus kerjakan itu. And you will find whatever your wish and your prayer come true. Dan saudara akan melihat apa saja yang saudara doakan dan harapkan akan dijadikan Tuhan kenyataan. I believe what I said today. Saya percaya pada apa yang saya sampaikan pada saudara hari ini. I'm preaching not only to you. Saya tidak hanya berkhotbah bagi saudara. I'm preaching to myself. Saya juga berkhotbah bagi diri saya sendiri. Amen. Amen. That's why I'm here today. Itu sebabnya saya ada di sini hari ini. You have no idea. Saudara tidak tahu sama sekali. How many times I don't want to preach. Berapa kali sudah berapa kali saya hampir tidak mau berkhotbah. Tentang no berapa kali saya sudah hampir tidak punya kekuatan untuk berkotbah. Especially preaching in English. Terutama berkotbah dalam bahasa Inggris. This is hard for me. Ini sukar bagi saya. And many people mock me because of it. <laughs> Dan banyak orang mengejek saya karena hal ini. He said this pastor is arrogant. Dia dekat, mereka mengatakan, oh ini pendeta sombong. His congregation is Indonesian. Gerejanya indonesia He's in Indonesia. Di Indonesia pula. But he is preaching English. Tapi khotbahnya bahasa Inggris. So arrogant. Sombong banget. Well, just keep quiet. Saya diam saja. Many times I want to quit. Sering kali saya mau keluar rasanya. But I keep doing it. Tapi saya terus lakukan. Because I believe. Karena saya percaya. This is already the third year we are doing it, right? Ini sudah tahun ketiga kita mengerjakannya. Because I believe. Karena saya percaya. One of these days, Satu hari nanti. Whatever I wish. Apa saja yang saya harapkan. And whatever I pray of. Dan apa saja yang saya doakan. Will Akan jadi kenyataan. Amen. And I to see. Dan saya mulai bisa melihatnya. Every time we have live sharing. Setiap kali kita mengadakan live sharing, saudara. There is people from Brazil. Ada orang-orang dari Brazil. Uganda. Uganda. Spain, States, dari Spanyol. Europe. Dari Eropa. Japan. Dari Jepang. Singapore. Dari Singapura. Malaysia. Dari Malaysia. Even today. Bahkan hari ini. Many from Malaysia. Banyak yang dari Malaysia, Saudara. From Hong Kong. Dari Hong Kong juga ada. We have 40 nation watching us. Kita punya 14 negara, 40 negara maksud saya, yang menyaksikan kita. God bless you. God bless you. Tuhan memberkati saudara. I just keep on doing it. Saya tetap terus mengerjakannya. And sometimes I don't understand. Meskipun terkadang saya tidak mengerti sepenuhnya. Sometimes I come out of the water. Terkadang saya terkadang ketika saya keluar dari air tadi seperti naman. Nothing happened. Belum ada yang jadi. Sometimes I go off the pulpit. Terkadang saya turun daripada mimbar. Nothing happened. Tidak ada yang jadi. But I keep doing Tapi saya terus mengerjakannya. Amen. Hallelujah. Dan saya tahu. Satu hari nanti. Tuhan kita tidak akan berbohong. Kalau dia melakukannya bagi saya. Dia akan melakukannya pada saudara semuanya. Why Naman did it seven times? Kenapa Naman melakukannya tujuh kali? Because he trust God process. Karena dia percaya pada prosesnya Tuhan. Trust God process. Saudaraku percayalah pada prosesnya Tuhan. God will heal your spirit. Tuhan akan menyembuhkan roh saudara. Give you salvation. Memberikan kemerdekaan, God, kebebasan pada saudara. God will heal your soul. Tuhan akan menyembuhkan jiwa saudara. Give you peace and joy. Memberikan damai dan sukacita. Heal every wound. Menyembuhkan luka 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 yang ada. God will heal your body. Tuhan akan menyembuhkan tubuh saudara juga. Cast out every sickness. Men mengusirkan semua penyakit And heal you by his blood. dan menyembuhkan saudara by his dengan, dengan bilur-bilurnya. Dan Tuhan akan menyembuhkan hati saudara. God will heal your mind. Menyembuhkan pikiran saudara. It is time to get healed. Ini adalah waktunya untuk sembuh. So that you can go on. Sehingga saudara bisa berjalan lagi. Do you receive it? Apakah saudara menerimanya? Let us all stand. Mari kita semua bangkit berdiri. Come on, give God a big hand. Mari cut. kita beri Thank kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven. Bapa sorgawi. I pray. Saya berdoa. Let your word come forth. Biarlah kiranya firmanmu yang disampaikan. Become blessings. Menjadi berkat. Become faith. Menjadi iman. Please, Holy Spirit. Tolonglah ya Roh Kudus. Master. Ya Tuhan. Work in us. Bekerjalah di dalam kami. Make the word of God. Jadikanlah firman Tuhan ini Reality in our life. menjadi kenyataan dalam Lord hidup kami. God Almighty. Oh Bapa yang maha kuasa, Heal our life. sembuhkanlah hidup kami. Heal our soul. Sembuhkanlah jiwa kami. Please heal our wounded heart. Sembuhkanlah hati kami yang terluka. Please heal our body. Sembuhkanlah tubuh kami. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. All the spirit of death. Semua roh kematian. Be cast away. Diusir in the mighty name of di Jesus. Dalam nama Yesus. Zoe the life of God. Zoe kehidupan dari Tuhan. Flows to us. Mengalir pada kami. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Let your name be glorified. Biarlah namamu Tuhan yang ditinggikan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Brother and sister in the mighty name of Jesus. Bapak Ibu saudara di dalam nama Tuhan Yesus. The word of God said. Firman Tuhan berkata, It is not the hand of God too short to help you. Bukan tangan Tuhan terlalu pendek untuk menolong. Bukan telinga Tuhan terlalu tuli untuk mendengar. But it is our sin that likes a wall between us and God. Tetapi dosa kita lah yang bagaikan tembok yang menghalangi kita dengan Tuhan. But thank God. Tetapi puji nama Tuhan. His blood covers our sin. Bahwa darahnya membasuh dosa-dosa kita. And he already died for our sin. Dan dia sudah mati bagi dosa kita. So in order our prayer to be answered by God. Jadi supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Let us ask God Mari kita meminta pada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa. Just lift up your hands. Mari angkat tangan saudara. And pray this prayer. Dan ikut-ikutlah doa ini. In the mighty name of Jesus, say it. Di dalam nama Tuhan Yesus katakanlah. Lord Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. I do believe in you. Saya percaya padamu. Saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh engkau. Saya butuh saya. engkau. Please come to my heart. Masuklah dalam Masuklah hati saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin, O Lord. Ampunilah dosa-dosa saya, ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya, ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah. Hapuskanlah dengan darah. Should I fall? Apabila saya jatuh. Apabila saya jatuh. Please take me up again. Angkatlah saya lagi ya Tuhan. Angkatlah saya lagi. I will follow you for the rest of my life. Saya akan ikut engkau seumur hidup saya. Saya akan ikut engkau seumur hidup saya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I am born again. Saya sudah lahir baru. Saya sudah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. I become the children of God. Saya menjadi anak-anak Tuhan. Saya menjadi anak-anak Tuhan. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus I pray. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, brothers and sisters. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Praise the Lord tonight. We have blessed by the word of God that preached by our senior pastor, Pastor Gideon Monte. And during the instruction from our government to hold the social distance and physical distance, let's invite our brothers and our family to join the live streaming of GKII Church in our home. And we invite all of you, brothers and sisters, to join in our live streaming service in Facebook at Gay GKII Church. Instagram at GKII Pusat Medan. Instagram of our senior pastor at Gideon underscore Munte. YouTube GKII Pusat Medan, YouTube our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries. Instagram of Victorious Youth at Victorious Youth IPM Our digital radio, VM radio, and real radio, and our application GKE Brothers and sisters, every Sunday morning, our children can join in our Sunday school service in YouTube channel. GKII Pusat Medan, wonderful kids. And brothers and sisters, if you need prayer, you can send us your prayer topic through DM or direct message in our social media because there are servants of God will pray for you. Brothers and sisters, we can give our offering to the banking account BRI of our senior pastor, Gideon Morris Munte, with the number is...

on your screen please you can screenshot now so you can give your offering easily and right now our senior pastor will pray for our offering may god bless all of you this is our announcement for tonight thank you let us all open our heart and receive the benediction of our god the Lord bless and keep your life. The Lord bless you with a bright, shiny, and wonderful future. The Lord bless your prayer. The Lord bless your ministry. The Lord bless your evangelization. May the Lord, our God Jesus Christ, hear us in the day of distress. May the name of Jesus set protection on us. May the Lord send us help from the sanctuary and help holding us out of Zion. May He remember all of our offerings and accept our praise and worship. May He grant us according to our own heart desires and fulfill all of our plans. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face shine upon us and be gracious to us. The Lord lift up His face to us and give us peace. And all of these blessings, this benediction of our Lord, we will have it. In the grace of our Lord Jesus Christ, in the everlasting love of God, and in our fellowship with the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, receive the benediction of God, be blessed for the glory of God. Hallelujah, and all together we say, Amen.